Itu ada putih gitu kayak daun. Nah, kayak daun gitu kan. Jadi kayak bentuk daun dia. Dari Kalimantan juga nih. Mas, saya suka yang bentuk-bentuk ini. Halo teman-teman, Kana Family 52. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya serta di like ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman senang dengan video saya, konten saya, silakan untuk komen, atau ada kritik-kritik yang membangun buat saya, silakan di komen. Oke, tunggu apa lagi? Check it out. Kembali lagi ke channel saya Kaina Family 52. Hari ini aku ingin kasih lihat koleksi sementara batu saya ya. Kita lihat satu-satu. Semoga teman-teman penyuka batu akik jangan sampai padam ya semangatnya, karena ini juga salah satu hobi untuk apa namanya ya, hiburan buat kita juga, selain hobi juga hiburan. Oke, lihat. Kita mulai dari koleksi saya yang pertama ya. Kalau ini koleksi saya yang pertama, ini namanya fosil gaharu. Fosil gaharu. Nah, ini modelnya kayak gini kan, kayak model kayunya. Ya, ini fosil gaharu ya guys. Nah, kayak gini. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini bisa dibilang mata kucing atau mata katak gitu. Cuman ini model batu merah hati ayam. Nah, ini tembus nih dari bawah di center. Kalau ini seperti mata kucing kan, tuh mata kodok juga ya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga ini batu lama banget. Kalau kita bilang ini dari Kalimantan ya asli ya, ini batu lipan aslinya. Ini kelihatan, kalau dari sini kelihatan tuh, jadi kayak fosil lipan gitu ya, binatang lipan tuh, kelihatan enggak? Tuh, batu lipan. Ini yang ketiga ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Sebentar. Nah, ini koleksi saya yang keempat. Cuman saya kurang tahu namanya apa, tapi kata teman-teman sih kayaknya giok itu ya. Giok belimbing Aceh nggak salah. Ya, giok ini, berupa seperti giok. Oke, nah, ini kan keren ya. Ini yang keempat ya. Terus, nah, ini yang kelima. Yang kelima ini namanya batu cincin Sulaiman. Nah, ini warnanya sudah oke tuh, tembus mantep ya. Saya dipilih sama temen, jadi dikasih, ternyata wah keren juga. Oke, next. Nah, ini yang ke-6 ya, ke-6. Ini batu udah lama banget, ini asli dari Kalimantan. Ini juga peninggalan ya, saya dikasih sama Buyut. Nah, jadi kakek Buyut. Ini bentuknya seperti janena ini. Kepalanya, ini badannya melekuk. Nah, ini yang apa? Yang dipusar itu ya, tuh dia makan. Itu janin itu, batu janin. Jadi ini batu spesial banget untuk saya, biasa saya sering pakai. Oke, next ya, kita next lagi. Ini yang ketujuh, ini aku baru dapat, dikasih sama teman juga. Cuman saya tidak tahu, katanya Sulaiman hitam ya, batu Sulaiman hitam. Tuh kayak gini nih. Tuh, ini tembus juga nih. Oh, kayak gitu. Tuh, cakep, ada garis-garisnya. Dikasih teman Sulaiman hitam. Saya senang ganggangnya. Ini juga dikasih 3 tahun lalu sama teman dari Surabaya. Ngasih ganggang ini, ringnya. Terus saya simpen lama nggak ketemu, kebetulan ada batu ini, ketemu juga ini. Jadi emang udah kayaknya nunggu batu ini kali ya. Oke, kita next ya. Nah, ini spesial juga nih.
ini lumut gitu, model batu lumut tuh kayak gini nih, jadi kayak gambar gitu ya tuh. Nah tapi kalau orang kurang paham, ini sebenarnya ini gambar di dalamnya kecil ya. Nah ini yang saya tunjuk pakai tangan, ini gambar bebek, sorry, angsa-angsa yang lagi berenang di air. Itu kepalanya, lihat nggak kepalanya? Nah ini kepalanya menghadap belakang, ini badannya, ini ke lehernya kepalanya. Jadi ini kayak dia lagi berenang di bawah karang tuh. Tuh kan cakep kan. Oke, kita next ya. Ini sudah yang ke-8. Jadi yang ke-9 kita next lagi. Oke, ini yang ke-9. Ini saya dikasih sama teman saya, Pak Letkol Supriyadi. Ini katanya asli dari batu dari Sumbawa. Cuman saya tidak tahu namanya, katanya batu Sumbawa sih. Cuman saya senang lihat batunya aja. Yang penting untuk koleksi lah. Karena kita senang ya, dalamnya kayak gini nih tembusnya. Maka katanya ada gambar, aku kurang ini sih, belum nemu masih. Cuman katanya ini kayak kayak itu, buaya itu, ini kepalanya di sini nih. Tuh, kepalanya. Badan buntutnya di sini. Oke, kita next lagi ya. Ini yang ke-10. Kalau ini namanya aquamarine. Aquamarine ini saya dapat dikasih sama teman juga, beliau namanya Pak Mayor Dahlan. Nah, ini keren. Tuh, tembus gan. Wadidaw. Keren kan? Oke, nih. Ini namanya aquamarine. Oke. Kita next lagi ya. Kalau ini batu biasa. Ini gambar T-Rex nih, dinosaurus tuh. Lihat, nah ini T-Rex dinosaurus, tapi belum saya poles, masih berbentuk batu biasa. Belum sempat saya kasih ringnya. Oke, okay. Kalau yang ini kayak gini, kristal. Jadi agak ungu dia kalau di senter, biasaan putih, kalau di senter ungu. Tuh, kayak ungu-ungu gitu di dalamnya. Kalau ini sama nih. Ini saya tidak tahu namanya karena baru dapat juga, baru dikasih temen. Mungkin besok lah saya apa namanya eksekusi langsung di tempat batu. Kalau ini namanya badar emas. Nah itu ada emasnya itu. Nah ini emasnya nih, lihat nggak? Nah ini ada emasnya. Jadi kayak tembaga campur emas tuh. Ini badar emas saya juga dikasih sama ada teman namanya Om Ocong Diesel. Iya, itu adalah suhu batu. Itu emasnya tuh kelihatan gak? Nah, nanti kita buat batu ya, batu cincin langsung pakai ring. Nah ini yang terakhir nih, ini juga batu lama nih, jadi bentuknya agak unik sih. Tuh ada putih gitu kayak daun, nah kayak daun gitu kan, jadi kayak bentuk daun dia. Dari Kalimantan juga nih. Mas, saya suka yang bentuk-bentuk ini. Guys, teman-teman Kaina Film 52, itu salah satu koleksi saya ya, beberapa koleksi. Semoga dengan video ini semangat para pencinta aki mulai dibangkitkan kembali. Kalau kita dengan pertemuan kayak misalkan kumpul-kumpul teman-teman, ya ini bisa dibilang hobi-hobi yang santai ya. Jadi sambil ngopi kita membicarakan masalah aki. Jadi daripada sesuatu yang negatif ya, karena ini hobi juga kan. Ya enggak, saya itu perlu yang mahal-mahal lah. Hobi itu kita untuk senang-senang ya, untuk hiburan sama teman-teman. Jadi kita ada bisa saling bicara, ya bagi-bagi pengalaman di sana itu sambil kita gosok plat aki. Oke. Okay?
Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum gabung silahkan di subscribe ya. Jangan lupa video ini like, share, kalau bisa komen lebih bagus. Apa video yang bisa saya buatkan lagi buat kalian, silahkan di komen. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Guys, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Ditunggu video-video saya berikutnya. Yang belum gabung, silakan di subscribe dahulu. Oke, okay? Bye-bye.